Oke gengs, kali ini saya mau ganti shockbreaker-nya coy. Saya beli lagi shock yang saya pengenin dari dulu coy. Ini shock standarnya kemarin sudah saya repaint warna hitam doff dari Sapporo coy. Terus marudan lah, edisi marudan. Masuk langsung konten. Loh, aku sekadu bongkar mukar masuk langsung konten lor. Jadi tak resi kita cek ketok ngun hitam nel bersih coy lah. Kan masuk. Oke, langsung aja kita cukup shock coy. Kita akan cukup skok ya cuy. Nah, skok kita ambil cuy. Nanti kita akan pasang di jobo. Weh, tapi yuk ini ya cuy. Tiga ini dengan skok cuy. Jadi kita akan pasang skok soa cuy ya. Ntar. Skok soa advance. Oke, ini skoknya cuy. Sekok yang saya pinginin dari dulu coy. Nah, oke, nanti kita akan pasang sekoknya cuy. Bukan, kita akan pasang nanti di sini cuy. Kuy. Masuk. Oke, langsung aja ke videonya cuy. Oke gengs, kita akan copot-copot bautnya dulu coy. Dan gak sesuai. Ini saya pakai soa non-steel ukuran 330 coy, punya Farid 150 coy. Biar ketok nungging. Anjay. Biar kita nungguin coy. Ini soalnya tak ganti lopo gitu kan. Yang tak skip guys, kok kira dok ledeng. Oke coy, jadi ini proses memasangkan skoknya tadi agak bermasalah di bagian bos atasnya cuy, agak saya amplas dikit biar bisa masuk. Tinggal kita baut di bagian bawahnya cuy. Aslinya itu keren pakai peninggi coy, biar tabungnya kelihatan semua, tapi harus pakai riser bawah. Nah ini mau coy. Asin nih so, cuma nata filter. Oke coy, jadi gini skoknya ya ini. Tinggal kita baut. Ini mau ke sini. Coy. Oke coy, kita baut. Sudah coy ya. Tinggal kita pasang bodinya coy.
Oke, gengs, jadi ini penampakan seksoanya, coy. Sekok soa non style, coy. Sudah terpasang di motor saya, ini edisi udah mau mendung ya. Habis hujan juga. Mangka nih gimana tak umbah, coy. Dilum kasih hujan mana? Oke, ini penampakan sok soanya, coy. Nah, ini coy. Ukuran 330, coy. Buat motor Vario 150 aslinya. Terus saya pakai di motor Vario 110 saya, cuy. Oke, jadi sekoknya ini nggak terlumpuk ya, soalnya ini belum direbon. Jadi di mana-mana sekok sok yang beli di online tuh keras, cuy. Tapi ya nggak keras-keras. Seru lah. Pokoknya enak loh digawe. Ini dibuat banter itu jos paro. Oke, jangan salfok sama ini, cuy ya. Cukitan bahan ini bangsa, temen. Cet ilang kabeh pisan. Oke, jadi ini penampakan soknya udah terpasang di motor Vario saya. Tadi mau saya pakai peninggi atas, coy, tapi ya itu nggak bisa masuk, mentok filter. Kecuali kalau pakai filter air blade itu segini filternya, nggak terlalu ke belakang. Jadi bisa dipakai. Nah, ini penampakannya, coy. Oke, cuy, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, cuy.